Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Oke, teman-teman, di video kali ini gua akan sedikit berbagi lagi buat teman-teman. Jadi di video kali ini gua akan sedikit memberitahu bagaimana sih cara melihat kode kelahar di katalog Yamaha. Jadi di sini gua udah mempersiapkan FAT katalog MioJ. Nanti kita lihat, oke teman-teman. Kita lihat seperti apa sih dan bagaimana sih cara melihat kode kelahar yang ada di FAT number Yamaha. Ini katalognya, katalog MioJ. Nah, oke teman-teman. Ini di bagian transmission di MioJ. Oke. Jadi ini kita akan melihat dari nomor 2. Oke. Nah, ini nomor 2. Nah, oke. Nah, ini nomor 2. Nah, ini nomor 2, teman-teman. Kita dilihat di sini nomor 2. Nah, ini. Nah, ini nomor 2. Nah, dari depannya bisa teman-teman lihat. Oke. Lihat baik-baik. Nah, 63306 dan di ekor belakangnya 301 XT. Jadi, teman-teman, kalau kalian pengen tahu nih tentang kelahar, nomor kode kelahar yang di motor di part number Yamaha ini, kalian bisa ngelihat dari ujung belakangnya aja. Berarti kalau ujung belakang ini 301, berarti ini nomor kelaharnya, kelahar atau bearing itu nomornya 6301. Nah, itu teman-teman, jadi 6301. Nah, seperti di nomor 3, di nomor 3 juga partnya yang depannya masih sama. Nah, di belakangnya juga 301, berarti kelaharnya itu nomor 2 sama nomor 3 itu sama, 6301. Nah, jadi itulah teman-teman cara kalian melihat kode kelahar di katalog Yamaha. Nah, kalau yang seperti ini teman-teman, yang bisa teman-teman lihat ini di nomor, nah di nomor 6 ini sama, depannya sama 63306 dan belakangnya 054x9. Nah, ini dikategorikan, nah ini kemungkinan biasanya kita dilihat dulu bisa 6204 atau 6205, karena di sini ekornya ada 054. Nah, itulah teman-teman, jadi cara melihat kode kelahar di FAT Yamaha. Oke, semoga di video kali ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Nah, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah dukung terus channel YouTube Bang Jai, dan semoga channel YouTube Bang Jai ini bermanfaat. Oke, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih.